Inilah headline news Metro TV, pemirsa. Hujan deras beberapa hari terakhir di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh menyebabkan bencana hidrometeorologi. Akibat hujan ini, 7 kabupaten dan kota dilanda banjir. Terdapat 8 kabupaten kota yang dilanda banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah pesisir barat dan selatan. Kedelapan kabupaten kota yang terendam banjir yakni Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Singkil serta Kota Subu Salam. Ketinggian air banjir yang menggenangi pemukiman di 8 wilayah ini bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Meski di beberapa tempat sudah surut, namun sebagian besar kondisi terakhir air masih tergenang. Sebelumnya, BMKG mengimbau masyarakat di pesisir barat dan selatan Aceh untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kecamatan Larumakmur,